Alhamdulillah tahun ni kita akan menyambut 66 tahun Hari UMNO, kewujudan UMNO. Yang bagusnya pada tahun ke-66 ni sudah banyak transformasi yang berlaku dalam UMNO berkat pimpinan yang berhormat, yang amat berhormat dalam Presiden Parti Dato' Sri Najib Tun Razak. Dalam 66 tahun UMNO berada wujud di negara ini, kita lihat bahawa UMNO tetap konsisten memperjuangkan apa yang masih fundamental kepada UMNO, iaitu perjuangan agama, bangsa dan negara, dan itu terus mengekalkan tradisi membela rakyat. Cuma apa yang berbeza kali ini adalah kita bergerak untuk jadi lebih relevan. Banyak program-program transformasi, termasuklah kita telah membesarkan lagi kita punya voters base kepada 146,000. Kita dah menjadi lebih inklusif kepada orang muda. Dan tahun ini nampak gayanya sambutan hari 66 tahun kelahiran UMNO banyak berkisar kepada orang muda. Kita ada program BN Pilihan Orang Muda, kita ada program-program yang melibatkan ramai orang muda di mana-mana saja. Jadi ini merupakan satu perkembangan positif. Lebih-lebih lagi apabila kita nak berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang, InsyaAllah dengan gerakan-gerakan yang melibatkan orang muda ini, kita akan nampak bahawa UMNO akan disegarkan semula dan banyak aktiviti-aktiviti yang memberikan peluang dan ruang pada orang muda untuk terlibat bagi merencana dan membangunkan negara dan juga masa depan UMNO. Harapan saya kepada pengundi muda, kita nampak bahawa di bawah kepimpinan Presiden Parti, UMNO semakin inklusif kepada orang muda, memberi banyak peluang dan memberi banyak ruang kepada orang muda. Dan kita rasa inilah masa yang terbaik untuk orang muda terlibat dengan UMNO, mendapat pengalaman sebaik-baiknya. Sebab selepas ini, baton kepimpinan negara akan diserahkan kepada orang muda. Dan kita sebagai orang yang meminjam masa depan daripada generasi muda, kita berharap bahawa kita telah melaksanakan yang sebaik-baiknya untuk orang muda mengemudikan UMNO ini, dan seterusnya masih mengekalkan perjuangan yang kita kata tadi, perjuangan agama, bangsa dan negara. Program BN Pilihan Orang Muda ini pilihan yang memang tepat sekali, sebab selama ini kita bukan saja bersifat inklusif. Barisan Nasional Pemuda, Barisan Nasional hari ini kita telah menjadi lebih inklusif kepada golongan orang muda. Kedua, kita menyediakan pelbagai ruang untuk orang muda terlibat dan memberi peluang kepada mereka untuk menyelesaikan masalah mereka, misalnya dalam program-program yang berkaitan dengan kerja. Kita ada BN Youth Fair, kita ada yang berkaitan dengan skim rumah pertama, kita ada pelbagai program yang kita rasa dekat dengan hati orang muda. Jadi dengan pelbagai transformasi yang dibawa oleh Presiden Parti dan Perdana Menteri, kita nampak orang muda lebih tertarik dan dapat melihat bahawa janji-janji yang selama ini disebut oleh Perdana Menteri dan Presiden Parti telah ditepati. Banyak transformasi yang telah berlaku dan ini menjadikan orang muda nampak bahawa tidak ada pilihan lain yang lebih mereka yakini melainkan Barisan Nasional di negara ini. Dan insyaAllah kita rasa dalam pemilihan pilihan raya umum yang akan datang, walaupun dulu pada tahun 2008 pernah dikatakan bahawa orang muda akan bersama dengan Pakatan Pembangkang, tapi pada kali ini kita nampak sokongan itu semakin menurun dan semakin ramai dan semakin banyak sokongan yang kembali kepada Barisan Nasional kerana disebabkan mereka tertarik dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Parti, dan mereka semakin melihat wajah sebenar Pakatan Pembangkang.